instruktur yoga dari Los Angeles. Namun ibu artis Eva Celia itu pun menanggapi kabar itu dengan santai. Masih aja ada COVID, saya yang paling kebel kok. Saya paling gak peduli di gosipin. Ya enggak? Jadi cuma gosipin saya gak terganggu kebenaran ya. Lihat nanti berarti kan yang berjawaban. Ya kan? Jadi lihat aja nanti. Iya, pesona pemilik nama asli Nazrul Ilham itu memang banyak memikat kaum hawa. Pada bulan Mei lalu, tiga foto mesra Ariel bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Devi Liu merebak di dunia maya. Devi Liu adalah model seksi di sejumlah majalah khusus pria dewasa. Sebelumnya, kabar kedekatannya dengan seorang pramugari bernama Magdalena Awi juga sempat menghiasi media hiburan. Namun berujung kerana hukum karena Magdalena merasa nama baiknya dicemarkan. Itu juga gimana ya?
ya kayak adik kakak ya, maksudnya mungkin entah manajemennya dia punya banyak aturan atau segala macam, tapi kitanya baik-baik aja gitu, atau entah di luar mikirnya gimana, atau entah pemikirannya gimana, tapi kitanya udah sangat baik sekali hubungannya, dalam artian dan harus tetap di maintain gitu, dan udah kayak adik kakak gitu, dan aku seneng banget sih kita kayak gitu aja, dalam artian sudah kayak apa kabar gini-gini, udah kayak ya kayak abang sama adik gimana sih gitu. Kenapa kayak oke? Okay? Iya, baru pertama kali. Jadi ARL ikutan di Jakarta Fashion Week ini. Ya masih banyak belum tahunya sih, gitu aja. Kata siapa berpasangan? Enggak, ntar dulu. Mana jalannya? Enggak lah, pokoknya seru aja. Oke? Okay? Jika Ariel sudah memberikan tanggapan lewat akun Twitternya, Sophia Muller masih belum merespon kabar kedekatannya dengan Duda satu anak itu. Artis yang beberapa tahun terakhir ini tinggal di Amerika, kini diketahui lebih banyak berada di Indonesia setelah bercerai dari Michael Villarreal. Janda dua anak itu diisukan berselingkuh dengan seorang instruktur yoga dari Los Angeles. Namun ibu artis Eva Celia itu pun menanggapi kabar itu dengan santai. Masih aja ada gosip tapi kan sebagai orang baru, ya sudah kebal dong. Iyalah, saya yang paling kebal kok. Saya paling nggak peduli digosipin, ya nggak. Jadi dia cuma gosipin saya nggak terganggu. Kebenaran ya. Lihat nanti. Lihat nanti. Nanti kalau ini Sofia mencolek, nggak berarti kan yang berjawaban. Ya kan, jadi lihat aja nanti. Ya, pesona pemilik nama asli Nazrul Ilham itu memang banyak memikat kaum hawa. Pada bulan Mei lalu, tiga foto mesra Ariel bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Devi Liu merebak di dunia maya. Devi Liu adalah model seksi di sejumlah majalah khusus pria dewasa. Sebelumnya, kabar kedekatannya dengan seorang pramugari bernama Magdalena Awi juga sempat menghiasi media hiburan. Namun berujung kerana hukum karena Magdalena merasa nama baiknya dicemarkan. Itu juga gimana ya?